Sobat People, kali ini aku ingin bikin cemilan. Aku ingin berbagi cara membuat cemilan ketika kamu gabut di rumah. Ingin nyemil-nyemil, kita mau bikin keripik bawang atau stik bawang. Kalian tahu, stik bawang itu makanan yang kalau lebaran atau natalan itu suka disajikan di meja-meja. Gimana rasanya dan cara buatnya mudah banget. Ikuti, yuk. Namanya keripik atau stik bawang. Otomatis harus pakai bawang. Di sini aku pakai bawang merah dan bawang putih. Lalu sedikit soda kue nanti agar renyahnya dapat enak. Tepung terigu, lalu sebenarnya ada dua versi, satu yang original, yang satu aku mau campurin bonori. Kita masukin tepungnya, kurasa cukup karena cuman buat ngonten, takutnya nggak ada yang makan. Aku sama kameramen yang ngabisin semua makan, takutnya kita berdua nanti mengembang bersama. Jadi kita bikinnya dikit aja ya, Boy ya. Yoi. Karena kita masih bakal banyak bikin menu-menu yang lain. Makanya pantengin terus YouTube Berlioz Kriswandi Channel. Nggak perlu banyak, cukup kita aduk rata. Kita tambahkan garam atau Royco. Nah, ini aku mau tambahin sedikit air, teman-teman. Boy, dibantu ulenin pakai tangan boleh nggak? Boleh, yang penting tangannya bersih. Bersih dong. Oke. Karena kurang lincah sepertinya pakai sendok ini. Nah, ini kan teksturnya nih, lihat. Ini masih kelembekan. Jadi aku perlu tambahkan tepung lagi. Ini kurang lebih kita hanya pakai 100 gram, Boy. Nah, step selanjutnya itu adalah penggilingan. Buat kalian di rumah yang pakai gilingan manual juga bisa, atau bisa digilas atau digiling manual. Kebetulan aku ada gilingan elektrik. Intinya tetap bisa. Dan sekarang saatnya kita bentuk. Nah, sekarang ini tahap yang terakhir sebelum kita goreng. Apa itu? Saatnya pembentukan. Udah jadi, teman-teman, saatnya kita bikin versi yang tercampur dengan bonori. Oke, teman-teman, kita campurkan. Oke, kita lipat. Aku langsung giling aja, karena nanti kita berapa kali lipat, nanti dia akan tercampur dengan sendirinya.
Dan seperti tadi, kita potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Oke, aku potong sekarang. 1, 2, 3, 4. Sudah jadi. Saatnya kita goreng. Kita nyalain kompornya. Minyak goreng. Sekarang kita hidupin kompornya. Sobat People, minyaknya udah panas. Sekarang saatnya kita eksekusi. Wow, wangi banget. Nah, wanginya itu wangi banget. Bahkan kalau kita beli, nggak sewangi ini. Karena ya wajar lah, mungkin orang karena buat jualan, semua serba irit. Ini mah kita bumbunya semua mewah, guys. Dan udah kita angkat, saatnya kita masuk ke trip 2. Oke, sekarang next. Kita masukin, boy. Nah, yang ini versi ada sedikit spicy-nya dan rumput laut. Aku sengaja nggak mau aduk dulu biar dia rada mengeras, baru kita mulai aduk, teman-teman. Kita tunggu. Dan ini trip 2, wanginya spesial karena kita campurin rumput laut dan ada bubuk cabenya. Nah, ini udah mulai kekuningan. Bentar lagi kita angkat. Nih, buat kalian yang bingung, oh udah garing apa belum? Mau ditesin satu-satu, nggak perlu, teman-teman. Kalian lihat aja kalau minyaknya udah nggak bersuara, udah sunyi, tandanya dia udah garing. Dan sekarang saatnya aku angkat. Cemilannya udah jadi, sekarang aku mau nikmatin di depan sambil bersantai melihat kesayanganku juga yang di depan. Apa itu? Ikan. Yuk ikutin. Nikmat banget. Nyemil sambil memandang kesayangan-kesayanganku di rumah. Ayo kalian makan juga yuk. Nikmat Tuhan mana yang masih kau dustakan, guys? Apa diet itu, teman-teman? Sepertinya kita mengembang bersama kameramen. Bentar lagi akan mencalonkan menjadi caleg
mewakili partai Gapardo. Tahu nggak boy Gapardo? Apaan tuh? Gadang Parui Pado Dado. Onde. Buat kalian, subscribe Berlioz Kriswandi channel dan jangan lupa like dan komen agar aku makin semangat bikin video-video menarik untuk kalian. See you next video. Bye-bye. Makan.